Sekarang ini masih belum bisa dipastikan, masih dalam penyelidikan karena ini kita mendapatkan informasi dari saksi atau pihak keluarga korban. Kita sepertinya ada korban dua orang, suami istri, badan terluka kejadian di Kelurahan Kampung Ikep RT 17, yang mana motif atau kerugiannya masih belum bisa dipastikan karena korban masih dalam perawatan. Saat ini korban bisa diajak bicara komunikasi, permisi korban kepada luka-luka kemudian pastikan karena luka itu luka-luka tidak tajam karena korban masih dirawat di